yang menyelewengkan dana donasi, kami mengutuk keras. Niat baik orang untuk bersedekah, untuk beramal diselewengkan. Makanya kami akan menyerukan ya audit terhadap semua lembaga tanpa terkecuali yang melakukan penggalangan donasi ini. Auditnya kalau bisa lebih ini, karena kan niat baik masyarakat mendonasi ya tiba-tiba diselewengkan itu dua kali lipat, Pak. Kalau APBN saja kita awasi ketat, apalagi ini harus lebih ini lagi karena dari umat langsung. Ya setidaknya gini. Kalau kemarin misalnya oleh Menteri Sosial sudah dicabut izinnya kan. Kalau sudah dicabut izinnya kan berarti kan pidana kalau dia masih melakukan aktivitas ya. Nah, itu kita mau lihat penegakan hukumnya seperti apa terhadap oknum-oknum pengurus yang diduga menyelewengkan dana tersebut. Medcom.id, a part of Media Group Network.